Anak kecil menangis sama tengah malam. Kena lalu kok bawah celah kakak ayah. Adakah perbuatan ini terkenang? Terkandung dalam benda ni? Dalam benda, cara Islam? Tak ada ni, tak ada Nabi ajar lalu bawah kakang ini. kena buat gitu. Saya muskil, tak ada ni bukan daripada Islam. Ni orang Melayu ni lalu celah kakang. Tak? Dia kena, budak tu ngakuk celah kakang. Kena lepas ni baru boleh bangun. Tolongnya bangun awal, selok ayo. Dah. Satu lagi ada orang kata kalau nak sembuhkan budak kecil menangis tengah malam kena bakar bawang putih. Boleh ke kita percaya amalan ini? Ini petua sahaja. Dah. Ini bukan amalan sunnah. Dah, cuma menasabah. Dah. Budak kadang-kadang budak ni Nabi kata diganggu oleh syaitan. Dah. Jadi orang-orang yang berkenalan yang tahu dengan jin-jin dia kata kalau bakar bawang gini, jin ni tak berahi, tengik, dia lari, tak suka. Nah, jadi budak tu jadi berhenti menangis, jadi menasabah. Jadi tak mesti gitu juga. Dan tak mustahil benda ni boleh jadi begitu. Tapi ingat Allah Taala lah segala-galanya. Jika muazin laung azan, syaitan lari bertempiaran hingga terkentuk. Bagaimana pula kalau saya pasang CD MP3 baca ayat suci Quran di rumah? Adakah cara muazin laungkan azan supaya syaitan itu lari sama juga? Jawabnya tak sama kerana anu nasbuk. Nabi kata, nampak? Apabila dilaungkan azan, maka fa'ad barah syaitan. Lari-lari syaitan ni sampai ketuk. Maknanya bukan ketuk puk-puk gitu. Makna ketakutan lari. Sampai pada tempat yang tidak dengar bang. Jadi kita nak kata kalau kita pasang kaset, lari gitu juga. Adaklah. Cuma dalam hadis kata, inna syaitana la tadkulu baitan fihi tukra'u suratul baqarah au kama qala. Syaitan tak masuk dalam rumah yang dibacakan ayat Quran seperti surah Al-Baqarah. Jadi kalau kita tak baca Quran, kita perdengarkan ayat Al-Quran MP3 ke MP4 ke, kok pandailah. CD ke kaset, biar bunyi lebih baik daripada duk bunyi lagu berjoget tang malam tu syaitan masuk. Malaikat lari. Tapi kalau pasang ayat Quran, walaupun itu kita tak baca, kita pasang kaset, bunyi orang ngaji Quran dikira juga sebagai Quran walaupun kita tak dapat pahala membaca.